Pemirsa, Kota Madiun memiliki daya tarik tersendiri bagi banyak kalangan. Terbaru, Kota Madiun dikunjungi Duta Besar RI untuk Rumania dan Moldova. Kesempatan itu disambut Wali Kota Madiun Maidi untuk menjajaki kerjasama bisnis. Kunjungan Duta Besar RI untuk Rumania dan Republik Moldova, M. Amhar Azed, untuk meninjau perkembangan Kota Madiun saat ini. Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Madiun Maidi bersama Forkopimda dan OPD Pemkot Madiun. Dalam kunjungan ini juga dihadiri oleh Konsul Kehormatan RI di Constanta, Rumania, Emil Sirbu. Wali Kota Madiun Maidi juga mengajak rombongan untuk meninjau kebun porang serta melon golden di Ngrowo Edu Park. Hasil porang maupun melon di kebun ini pun cukup menjanjikan. Bahkan, Konhor RI di Constanta, Emil Sirbu tertarik menjalin kerjasama lebih lanjut, khususnya terkait pendirian pabrik porang. Dan keinginan saya setelah kita mulai kerjasama di Orang, ya. Să deschidem un birou aici care să îl ajute cu finanțarea pentru toate proiectele pe care și le dorește. Untuk membuka satu kantor di sini di Madiun. Di Madiun untuk membiayai, memfinance semua proyek yang cukup buat kedua. Wali Kota Madiun Maidi mengungkapkan, ketertarikan Konhor RI di Constanta ini memberikan harapan bagi petani porang khususnya wilayah Kota Madiun dan kabupaten sekitarnya. Dengan produksi melimpah, membutuhkan pengelolaan yang baik agar mampu diekspor dengan harga tinggi. Hari ini kalau sehari sekian ratus ton, maka kita butuh gudang banyak. Daripada ini numpuk gudang, kalau numpuk di gudang seperti ini kan banyak yang rusak. Kalau pabrik itu segera secepatnya, nanti kita hitung semuanya masuk, ya sudah. Ya sudah, sehingga petani nanti, Anda menanam ini, saya kasih pupuk, nanti sudah ada MOU, panen saya beli sekian, langsung pabriknya ke sini. Diharapkan kerjasama tersebut bisa segera terrealisasi. Wali Kota Madiun dalam waktu dekat bakal segera mengebut proposal untuk disampaikan kepada perwakilan Rumania. Pihak Rumania nantinya juga akan menerjunkan tim ahli untuk meninjau prospek kerjasama tersebut. Kriswanto, JTV, Madiun.